atas ketidaknyamanan ini. Inilah suasana saat sejumlah anggota polisi membubarkan hajatan berupa resepsi pernikahan yang disertai dengan hiburan insiden di Desa Keles, Kecamatan Ampunten, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Anggota Polsek ini langsung membubarkan dan memberikan arahan agar acara hiburan dihentikan dan tetap melanjutkan acara hajatan. Kasubag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan pembubaran tersebut dilakukan untuk menekan penularan virus corona karena Kabupaten Sumenep masih berstatus zona merah. Menurutnya upaya penerapan protokol kesehatan akan terus dilakukan hingga Sumenep berada di zona hijau. Bahkan tak tanggung bagi pihak kepolisian jajaran polsek yang sengaja membiarkan adanya hiburan tersebut akan dikenakan sanksi pencopotan jabatan sesuai fakta integritas yang sudah disepakati. Sebab adanya hiburan dinilai dapat mengundang kerumunan massa yang banyak. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Sumenep, kita telah melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Contohnya ketika hajatan ada hiburannya yang bisa mengundang massa. Nah, hajatannya silakan dilangsungkan, tetapi hiburannya yang oleh pihak aparat akan dibubarkan. Kemudian kegiatan pembubaran kerumunan-kerumunan massa atau hiburan ini yang bisa menimbulkan kerumunan massa, yaitu sampai Sumenep ini dalam zona hijau. Hingga saat ini, jajaran Polsek se-Kabupaten Sumenep tengah memantau kegiatan sosial yang mengundang kerumunan massa. Tercatat lebih dari 5 kegiatan sosial berupa hajatan resepsi pernikahan yang telah dibubarkan. Sementara berdasarkan data Satgas COVID-19 Kabupaten Sumenep per tanggal 6 Oktober, sebanyak 413 terkonfirmasi positif corona, 330 selesai isolasi, dan 28 orang meninggal dunia. Wildan Lipo Prasasti, CTV.